بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن استنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم لمن ان يصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في في النار ايها الاخوه والاخوات الحمد لله ثم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini malam yang penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya dan memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah, khawat. pada malam hari ini adalah malam kita akan membahas dosa yang ke-76. Dosa yang ke-76 ini adalah dosa yang terakhir dalam kitab ini, ya dosa yang ke-76, dosa yang terakhir. Tetapi masih ada penjelasan beberapa apa namanya dosa-dosa besar selanjutnya yang dianggap sebagai dosa-dosa besar walaupun tidak masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. <tuh> um, dosa besar yang ke-76 Al-Kabiratus Sadisa Was-Sab'un ya, Al-Kabirah As-Sadisa Was-Sab'un Manjassa ala al-Muslimin Wadalla ala auratihi Manjassa ala al-Muslimin Wadalla ala auratihim ...memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Jadi di sini dosa besar yang ke-76 itu adalah memata-matai... ...dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan maksud... ...daripada memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin... ...saya akan jelaskan dulu apa yang dinamakan dengan tajassus. Ya, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk tajassus. Wala tajassasu. ya. Walah tajassasu. Tajassus berasal dari kata-kata jasa, ya, jasa. Kemudian muncul kata-kata tajassasa, ya, tajassasa. Makna sebenarnya daripada daripada kata-kata jasa ini, tajassus ini. Maknanya kalau kita lihat di dalam kitab Lisanul Arab karangan daripada Ibnu Manzur ya ini adalah merupakan e, kamus terbesar bahasa Arab ya e, kamus lisan al Arab namanya Ibnu Manzur beliau mengatakan bahwa makna daripada Tejasus itu adalah bahasa anhu wafahas artinya mencari tentang keadaan dia wafahas dan menyelidiki keadaan dia artinya apa dia mencari berita dan menyelidiki keadaan seseorang itu di dalam makna daripada tajassus. ya Sedangkan uh, dalam kamus bahasa Indonesia, bahas, bah, 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 ka, ka, kamus Indonesia Arab, ya karangan daripada Al bisri ...tajassus itu dikatakan berasal dari kata-kata Jasa jussu. Jasa jussu Jasan, kemudian setelah itu ditambahkan dengan tak di depannya sehingga dia menjadi tajassasa. Tajassasa ya yang artinya adalah menyelidiki dan memata-matai ya menyelidiki dan memata-matai Dari dua penjelasan yang kita dapatkan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa tajassus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya dan memata-matainya dan sikap tajassus ini adalah sikap yang dilarang baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini tajassus secara umum tajassus secara umum di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul hujurat ya ini adalah suratul hujurat suratul hujurat ini khawat, mempunyai berbagai macam pembelajaran sebenarnya yang dapat kita ambil karena di dalamnya ada adab akhlak yang harus sebagai seorang muslim untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita oke okay? Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya amanu jtanibu katsiran minal dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu ya wa la tajassasu Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan daripada kalian prasangka zan karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya ini jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain ya entah itu dengan menyelidikinya secara langsung ataupun mungkin bertanya kepada orang lain berkenaan dengan orang tersebut ya karena kadang-kadang ada orang yang ingin sekali tahu dengan keadaan orang lain sampai-sampai apapun yang berkenaan dengan orang itu dia ingin tahu ya dia ingin tahu Bahkan biasanya uh, dia dia tanya bagaimana keadaannya bagaimana kalau seandainya hanya sekedar untuk tahu kemudian membongkar rahasianya ini tidak diperbolehkan ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam oke okay? di dalam hadis sendiri Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan iya wa fa inna akzabul hadith hendalah kalian menghindari daripada zan zan itu berprasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan. Wala tajassasu wala tahassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Di dalam hadis dikatakan bahawasanya janganlah kalian tahassus mencari-cari berita kejelekan orang lain. Jangan tajassus memata-matai orang lain. wala tahasadu dan janganlah kalian saling mendengki wala tadabaru dan janganlah kalian saling membenci dan wala tabaghadu dan janganlah kalian saling berselisih wa kunu ibadallahi ikhwana dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ayo Berkenaan dengan tajassus ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di akhir, wa kunu ibadillahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, maka salah satu hal yang mengganggu persaudaraan adalah tajassus Ya, salah satu hal yang mengganggu persaudaraan adalah apa? Tajassus ini tadi, mencari-cari kesalahan orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita. Sebenarnya untuk lebih banyak melihat kepada diri daripada kepada orang lain karena jangan sampai ya gajah di seberang lautan kelihatan sedangkan kuman di pelupuk mata tak nampak ya terkadang ada orang seperti itu kesalahan orang lain yang dari jauh dia bisa mengetahuinya sedangkan kesalahan diri dia sendiri dia tidak nampak dan Nabi SAW alaihi wasallam menyatakan tuba liman aibuhu Beruntunglah orang-orang yang disibukkan dengan aibnya dan tidak memperdulikan aib orang lain. Aib orang lain biarkan dia yang mengetahuinya. Ya. Tetapi memang kita perlu tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat yang namanya kemungkaran di hadapan kita. Kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi mencari-cari kesalahan orang lain inilah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kata-kata wala tajassu. Ya. Janganlah kalian saling berjasus. Janganlah kalian saling memata-matai mencari kesalahan orang lain kemudian setelah itu mengumbar kesalahan tersebut, menyelidikinya kemudian membicarakan kesalahan tersebut. Dan itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan apa? Wala tazunnan nabi kalimatin kharajat min akhi kal mu'min illa khaira wa anta fil khair mahmala. Dan janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu kecuali persangkaan tersebut adalah persangkaan yang baik. Dan hendaklah engkau membawa perkataannya itu kepada persangkaan-persangkaan yang baik. Karena kalau seandainya kita senantiasa apa namanya membawa perkataan saudara kita kepada persangkaan yang buruk, maka akhirnya akan buruk. Ya apalagi dalam apa namanya bahasa media sekarang. Orang kalau WhatsApp di dalam WhatsApp itu orang kirim berita itu cara membacanya berbeda. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang membuat memberikan misalnya uh, berita melalui WhatsApp itu koma titik itu kalau seandainya tidak jelas orang bisa membacanya bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam. Misalnya saja ada orang yang mengatakan babi bapak-bapak, anjing ibu-ibu haram hukumnya ya kan? Itu cara cara orang membacanya berbeda. Kalau seandainya orang menerimanya, oh ini apa maksudnya ini? Ya, ini apa maksud? Jadi memang akhirnya cara kita melihat apa yang disampaikan oleh saudara kita, Umar bin Khattab mengatakan bawa dulu kepada sesuatu yang baik. Oh mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya begini. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab berkenaan dengan masalah ini. Ya, maka itu yoleh kawal Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menafsirkan ayat yang ke-12 daripada surah Al-Hujurat ini mengatakan apa? Haram hukumnya mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta mengaibkannya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyar Tafasir. Kemudian Syekh Nasir Sa'di, ya, Syekh Nasir Sa'di juga mengatakan bahwasannya tajassus yaitu mencari-cari aib orang lain dan menyelidiki kesalahan saudaranya. Ini semuanya yoleh wal khawat adalah merupakan penafsiran daripada kata tajassus ini. Ya, ini adalah merupakan penafsiran daripada kata tajassus. Tapi khawat. Maka kami menasehati diri kami pribadi dan kita semuanya agar mari kita lebih memperhatikan aib kita semua orang mempunyai kesalahan semua orang mempunyai kesalahan paling tidak kalau seandainya kita melihat kesalahan ada di dalam saudara kita paling tidak cukup kita yang mengetahuinya dan kita tidak menyebarkannya kita tidak memalukan dia ya apalagi manusia itu memang terbagi ada manusia yang terbiasa melakukan kesalahan dan ada manusia yang mungkin melakukan satu kesalahan ya karena manusia tidak ada yang sempurna Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Selama namanya manusia, pasti ada salahnya. Ya. Selama namanya manusia, pasti ada salahnya. Pasti dia lupa. Manusia sendiri itu Pak berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Berasal dari kata-kata ma kemudian nusia. Ma itu artinya apa-apa, nusia apa-apa yang dilupakan. Jadi manusia itu ya memang lupa. Tempatnya dosa dan lupa. Itu memang manusia. Tetapi manusia di sini terbagi menjadi dua akhirnya. Ada manusia yang terbiasa melakukan kesalahan. Kalau seandainya ada manusia yang memang terbiasa melakukan kesalahan dan memang dia menjadikan kesalahan itu sebagai tabiat dan perilaku dia, mungkin boleh kita sampaikan kepada orang lain, hati-hati dengan orang ini. Ada orang yang terbiasa menipu misalnya. Ada orang yang terbiasa berbohong misalnya. Mungkin agar orang lain tidak tertipu dengan tipuan dia, kita mungkin menyampaikan kepada orang lain, hati-hati dengan orang ini. Orang ini suka menipu, itu boleh karena memang orang itu adalah orang yang terbiasa menipu. Tetapi ada orang lain yang mungkin sekali melakukan kesalahan, orang-orang seperti ini, kalau seandainya kita mampu untuk menutup aibnya, tutup karena dia baru sekali mungkin melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Jangan sampai satu kesalahan itu, ya, seperti kata pepatah, e, hujan sehari menghapuskan kemarau satu tahun ya, ataupun mungkin kesalahan satu menghapuskan kebaikan yang begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kalau seandainya kita mampu untuk menutup kesalahan saudara kita, tutup, ya. Dan kalau seandainya kita mampu untuk memberitahu kepada dia ya sesuatu yang baik sampaikan karena itu adalah bagian daripada kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepadanya ini berkenaan dengan masalah tajasus secara umum Ada adapun yang dimaksud dengan tajasus di sini ya di dalam dosa ini adalah yang bagaimana tajasus di sini adalah mencari-cari kelemahan kaum muslimin Kemudian setelah itu menceritakan kelemahan tersebut kepada musuh kaum muslimin. Ini yang dilarang di dalam hadis ini, ya. Ini yang dilarang di dalam hadis ini. Hadis ini ayo, lihkawal, adalah hadis yang pertama di sini berkenaan dengan cerita Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta ini radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berhijrah ke kota Madinah al-Munawwarah tetapi meninggalkan keluarganya di kota Mekkah. Hatib bin Abi Baltaah, ya ini kalau kalau di awal ini dikatakan di dalam bab ini terdapat hadis Habib bin Abi Baltaah, oke? Okay? Jadi Habib bin Abi Baltaah ini dia berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan keluarganya di kota Mekkah al-Mukarramah. Dia cinta dengan keluarganya, ya. Sehingga ada beberapa ulama termasuk diantaranya ulama-ulama tafsir mengatakan di sini dinyatakan bahwa salah satu ujian yang Allah berikan kepada Habib bin Abi Balta adalah keujian berkenaan dengan keluarganya. Kecintaan kepada keluarganya ini yang menjadikannya akhirnya dia melakukan hal seperti yang akan kita ceritakan nantinya. Jadi Habib bin Abi Balta termasuk ahli Badar. Dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadinya perang Badar. Bersama dengan Nabi, akhirnya suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena Nabi itu mengadakan peperangan dengan kaum kafir Quraisy pada saat itu, itu berencana untuk masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dia berencana untuk memasuki, mencaplok, menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah yang pada saat itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy rencana itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya terdengar oleh Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta ini, ikhwah, khawatir. Khawatir dengan siapa? Khawatir dengan keluarganya. Karena kalau seandainya ada pasukannya memasuki kota Mekah dan akhirnya keluarganya bisa saja termasuk yang akan terbunuh di dalam penaklukan tersebut. Maka hati bin Abi Balta ini sembunyi-sembunyi dia menulis surat, dia menulis surat memberitahu kepada ahli Mekah berkenaan dengan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang dan menaklukkan kota Mekah. Kemudian surat itu dia titip kepada seorang wanita yang akan menuju kepada ke, ke Mekah. Berangkat wanita ini, ketika wanita ini berangkat ayolah khawat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa itu bahwa ada surat yang dibawa oleh seorang wanita yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju Mekkah yang akan membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam membocorkan rahasia pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengutus Ali bin Abi Talib radhiyallahu an termasuk diantaranya Ammar bin Yasir untuk mengejar wanita itu. Kemudian dikejarlah wanita tersebut dan akhirnya dapat didapat oleh uh, Ali bin Abi Talib. Kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib memaksa wanita itu untuk mengeluarkan surat tersebut. Awalnya, awalnya wanita itu tidak mau. Awalnya wanita itu tidak mau, tetapi akhirnya dipaksa-dipaksa dia keluarkan surat tersebut. Alangkah terkejutnya, Ali bin Abi Talib ketika dia melihat surat itu dan ternyata surat itu berasal dari salah seorang sahabat Nabi yaitu Hatib bin Abi Baltah. Ah. Pada saat itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa dikhianati oleh Hatib bin Abi Baltah ah. sampai muncul kata-kata bahwa sesungguhnya dia adalah orang-orang yang pengkhianat munafik. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah geram Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan dan yaktuluhu ya Rasulullah. Biarkan saya membunuhnya ya Rasulullah, fa munafik. Karena sesungguhnya orang ini munafik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, innahu ba badran. Jangan. Karena sesungguhnya orang ini ini adalah orang-orang yang telah menjadi pasukan pada waktu perang Badar dan orang-orang yang masuk dalam peperangan Badar tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka termasuk ahlul ahlul jannah. Maka akhirnya tidak jadi dibunuh. Inilah akhirnya yang menjadikan ya dosa yang ke-76 ini masuk dalam kategori dosa besar. Karena begitu marahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwasanya Hatib bin Abi Balta yang mengirim surat kepada penduduk Mekah berkenaan dengan membocorkan rencana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Mekah. Tetapi ayo khawat coba lihat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatiannya Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, memanggil Hati bin Abi Balta di hadapannya, kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia apa sebenarnya yang menjadikan kamu menulis surat, apa yang menjadikan kamu mau membocorkan rahasia, apa yang menjadikan kamu membocorkan rahasia pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kata Hatib bin Abi Balta'ah Ya Rasulullah Kaum muhajirin ketika berhijrah ke kota Madinah al Munawwarah Mereka membawa keluarga mereka Adapun keluarga mereka yang ditinggalkan di sana Ada yang menjaganya Sedangkan keluarga saya ya Rasulullah Tidak ada yang menjaga Ini yang menjadikan saya khawatir Kalau seandainya ada penyerangan Maka keluarga saya akan terbunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung merasa iba dengan apa yang dia sampaikan. Makanya para ulama mengatakan ini termasuk salah satu ya ujian yang didapati oleh Hatib bin Abi Balta dan itu berasal daripada keluarganya. Taib Maka berkenaan dengan orang-orang yang memata-matai dan ya memata-matai dan menyampaikan kelemahan kaum muslimin ini sebenarnya mata-mata di dalam peperangan itu menurut dalam Islam ada tiga yang pertama Orang Islam memata-matai musuh kaum Muslimin dalam sebuah peperangan, kemudian menghabarkan berita berkenaan dengan pasukan musuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperbolehkan. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengutus orang-orang seperti itu, termasuk Muhammad bin Ubay Hadrat itu pernah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk uh, apa namanya menjadi mata-mata di dalam sebuah peperangan, ya. Dan dia akhirnya menjelaskan. Okay. Ini yang pertama, itu yang diperbolehkan. Kemudian, yang kedua, hukum seorang Muslim memata-matai kaum Muslimin dan menceritakan kelemahan kaum Muslimin kepada musuh. Di sini, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hukumannya adalah hukuman takzir. Takzir itu diserahkan kepada pengadilan. Apa yang pengadilan? putuskan itulah yang menjadi hukumannya. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan hukumannya adalah dibunuh. Karena dia adalah berkhianat dan itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya yang melakukan itu adalah dari golongan golongan musuh kaum muslimin yang pada saat itu akan berhadapan dengan kaum muslimin, ditangkap misalnya, oh ternyata dia adalah mata-mata. Ya. Bagaimana hukumnya? Dibagi dua lagi Kalau dia adalah kafir harbi Kafir harbi Yang memang langsung memusuhi kaum muslimin Maka dia akan mendapatkan hukuman Tetapi kalau kafir zimmi Maka dikembalikan kepada pengadilan Wallahu ta'ala alam Ini berkenaan dengan masalah uh, Menjadi jasus alal muslimin Wadalla ala oratih Membuka ataupun menjelaskan Membuka aib kaum muslimin rahasia kaum ke muslimin kepada musuhnya. Tayib, uh, di sini ayu wal ada dikatakan fil babi hadis Hatib bin Abi Balta'ah di dalam bab ini ada hadis Hatib bin Abi Balta'ah dan Umar radhiyallahu an ingin membunuhnya tetapi dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Hatib bin Abi Balta'ah termasuk golongan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. <coughs> ya. Dan ayu wal memang ini adalah hal yang akan melemahkan agama Islam, melemahkan kaum muslimin kalau seandainya hal itu terjadi di dalam sebuah peperangan. Ya, karena itu akan menjadikan kaum muslimin akhirnya kalah. Dan mungkin saja akhirnya kaum muslimin akan tertawan dikarenakan strategi mereka dibocorkan dari mereka sendiri. Wallahu taala. Tapi ini adalah dosa yang ke-76, dosa yang paling terakhir di dalam kitab ini dan akhirnya kita masuk kepada beberapa perbuatan dosa yang diperkirakan termasuk dosa besar. Ya, diperkirakan termasuk dosa besar. Artinya bagaimana? Di sini biasanya kan yang dinamakan dengan dosa besar itu kita sudah ambil. Yang dinamakan dosa besar itu adalah pertama ketika ada had. Had itu ada hukuman langsung. Ada hukuman langsung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dosa tersebut dengan kata-kata laknat. Ya, itu termasuk dosa besar itu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laana laana itu kan, itu adalah dosa besar. Ataupun menyatakan bahwa dia adalah kufur. Ini termasuk dosa besar. Ini adalah tanda-tanda kalau seandainya dosa itu masuk dalam kategori dosa besar. Bagaimana kalau seandainya tiga, hal, tiga hal itu tidak ada? Ya, tiga hal itu tidak ada. Tetapi kalau seandainya kita memperhatikan redaksi daripada hadisnya seolah-olah, ya, seolah-olah hal itu adalah dosa besar. Sebagai contoh misalnya, di sini dikatakan jami' lima yuhtamal annahu minal kabair. Beberapa perbuatan yang diperkirakan sebagai dosa besar. Pertama, di sini di dalam hadis dikatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma Di situ dikatakan la Nabi tidak mengatakan tidak beriman ya. Karena para ulama menyatakan dan ini masuk dalam dalam pembahasan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang ya. Yazidu bi ta'ati wa bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ke, ke bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, maka pembahasan ini para ulama sepakat bahwa ketika ada hadis yang menyatakan la yu'min itu bukan berarti tidak beriman sama sekali, tidak. Tetapi ketika dikatakan oleh Nabi la yu'min, tidak beriman, ini maknanya adalah la yu'minu imanan kamilan. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Kalau dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, maka ketika dia lakukan itu otomatis itu adalah bentuk kemaksiatan yang mana imannya pada saat itu menjadi turun. Apakah dia masuk dalam kategori dosa besar? Itu tidak dikatakan di situ. Karena tidak langsung ada hadnya. Tidak langsung Nabi mengatakan itu tidak, tidak langsung Nabi mengatakan itu adalah perbuatan kufur. Tapi Nabi hanya mengatakan la yu'min. Tidak sempurna keimanan. Siapa mereka? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai Dirinya sendiri, apa maksud daripada hadis ini? Ayo, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa termotivasi untuk meninggalkan keburukan. Itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dia bukan hanya orang yang ingin soleh sendiri. Makanya, di dalam Islam itu biasanya ulama membagi kesolehan itu menjadi dua: ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Kesolehan sosial, bagaimana kita menularkan kesolehan itu kepada orang lain? Jangan mau soleh sendiri, tetapi bagaimana kita bisa menularkan kesolehan ini kepada orang lain? Maka di dalam Islam itu dikenal dengan dua kata ada saleh, ada muslim. Saleh itu untuk pribadi, tapi muslim bagaimana menyebarkan, menularkan yang dinamakan dengan kesolehan ini kepada orang lain. Maka kata-kata la yuhibbu la ahadukum hatta akhihi <tuh> ma nafsihi maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kita sebagai seorang muslim yang termotivasi, yang senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan, cinta kepada sholat, jadikan saudara kita yang kita cintai ini, saudara kita se-Islam ini, untuk juga mencintai sholat. Kalau seandainya kita cinta puasa, maka jadikan saudara kita ini cinta juga dengan puasa. Kalau kita cinta untuk melakukan yang namanya kerja-kerja kebaikan jadikan saudara kita juga ini cinta untuk melakukan kerja-kerja kebaikan jangan sampai ada kata-kata sudahlah terserah dia mau urus urus diri dia sendiri jangan jangan pak kita perlu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan makanya di dalam Al Qur'an itu suratul Asr coba lihat di dalam suratul Asr rajim, Bismillahirrahmanirrahim wal Asr Innal insana Wal asr kata Allah demi masa innal insana sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Al insan di sini menurut para ulama dia adalah sebuah kata yang mencakup seluruh jenis. <tuh> seluruh jenis Sebagian ulama mengatakan khusus untuk orang-orang yang tidak beriman. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk seluruh jenis innal insana seluruh jenis manusia. La fi khusar berada di dalam kerugian. Tetapi setelah itu Allah memberikan pengecualian. Pengecualiannya siapa? Illal amanu. Pertama beriman. Kemudian wa amilus salihat. Ya, wa amilus melakukan amal-amal saleh tapi tidak berhenti di situ karena setelah itu ada kriteria yang ketiga. Watawasau bilhaq. Orang yang mau nasihat menasehati dalam kebaikan. Kebenaran. Watawasau sabar. Dan orang-orang yang nasihat menasehati di dalam kesabaran. Itu empat kriteria harus ada di dalam diri seorang muslim. Dan ingat, watawasau bilhaq. itu. Itu adalah bukti bahwa kita mencintai saudara kita ya itu menjad, menjadikan kita membuktikan bahwa kita mencintai saudara kita tetapi kita mempunyai hak hanya mengajak kenapa hanya mengajak karena kita bukanlah penguasa hati dia wama alika illal bala. kamu hanya menyampaikan ajak dia kepada kebaikan ajak dia kepada kebenaran ahi ayo kita sholat ahi ayo kita puasa ahi seperti itulah la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kebalikannya, kalau seandainya kita benci keburukan, jadikan saudara kita juga benci dengan keburukan. Kalau kita benci dengan dosa, jadikan saudara kita juga benci dengan dosa. Kalau kita benci dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, jadikan saudara kita juga dibenci benci untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Bahkan kalau seandainya kita mampu untuk menghindarkan dosa karena kita oleh saudara kita itu lebih baik. Saya pernah cerita bahwasanya ada seorang uh, dua orang ulama ya, dua orang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham dengan satu lagi Al-A'mash ya, Sulaiman Al-A'mash. Ini kedua-duanya ayo punya cacat. Mohon maaf. Kedua-duanya punya cacat. Cacat Ibrahim ya yang menjadi guru ini cacatnya apa? Dia juling juling ya, juling. Sedangkan al ini, dikatakan al ini gelaran bagi dia. al itu artinya buta kalau senja. Ya, buta kalau senja. Ibrahim bin Adham dengan Sulaiman al ini, juling satu, apa namanya, buta kalau senja satu. Ini kedua-duanya kalau sudah maghrib biasanya berpegangan tangan. Biasanya berpegangan tangan menuju ke masjid. Ketika dia berpegangan tangan menuju ke masjid, itu orang-orang awam itu senantiasa berbicara. Eh, itu si buta dengan si juling pergi ke masjid. Ya, bicara dia jadi orang-orang yang melihatnya di pinggir jalan itu berbicara, "Si buta dengan si juling pergi ke masjid, terdengar oleh Ibrahim." Si Ibrahim ini, ketika mendengar itu, dia langsung berkata, "Besok kita cari jalan, bukan jalan ini. Kenapa?" kata dia, "Saya mendengar orang-orang membicarakan tentang kita." ya kan? Kata Sulaiman al Amash, bukankah itu lebih baik? Kenapa lebih baik? Biar biarkan dia bicara, kita dapat pahala. Kan kalau seandainya dia bicarakan, otomatis kita dapat pahala kata dia kan? Dia mencaci maki kita. Kata dia, saya lebih suka menghindarkan mereka daripada dosa daripada saya mendapatkan pahala. Lebih baik kita menghindarkan dia daripada dosa. Biarkan, jangan sampai dia berdosa karena kita. Itulah bagaimana bentuk yang dinamakan la yuhibbu eh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbuli li nafsihi. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau seandainya kita dapatkan saudara kita karena kita dia berdosa, usahakan hindarkan dia dari dosa karena kita. Hindarkan dia dari dosa karena kita. Kalau dia sering membicarakan kita, kalau melihat kita ya sudahlah nggak usah tampakkan diri di hadapan dia daripada dia berdosa. Ya, inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu karena cintanya kepada saudaranya. Cintanya kepada saudaranya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar di sini perlu ayo, lihu, khawal, khawal. Mungkin kita melihat saudara kita dan jangan sungkan, tetapi dengan cara yang baik. Ada saudara kita mungkin yang lagi kehausan, tiba-tiba buka air langsung minum dengan tangan kiri. Jangan langsung direbut orang dalam kehausan. Mungkin kita mengatakan, "Akhi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita loh untuk apa namanya minum dengan tangan kiri boleh mungkin dengan tangan kanan silakan ya dengan cara yang baik karena kadang-kadang kebenaran yang disampaikan dengan cara yang buruk tidak diterima dan kebatilan yang disampaikan dengan cara yang lembut lebih diterima kadang-kadang seperti itu makanya metode untuk memberitahu kepada orang juga perlu ya metode untuk memberitahu kepada orang lain juga perlu saya masih ingat ada seorang syekh saya bercerita di di, di Medina itu di di Masjid Nabawi ada orang Mesir orang Mesir ini sama dengan kita ada orang awamnya juga orang Mesir ini orang awam Mesir ini ketika dia pergi umrah ya dia pergi umrah kemudian setelah itu biasa dia di masjidnya di Mesir setelah sholat itu biasanya salam salaman dia salam salaman jadi orang Mesir ini kalau uh, sudah sholat itu dia salam salaman. Oleh orang ada seorang pemuda Arab Saudi ini melihat hal tersebut. Ketika dia disalami, dia langsung memukul uh, apa namanya tangan uh, orang tua itu dan dia mengatakan, eshadi bidaah apa ini bidaah ini. Tapi dengan suara yang keras, jawaban daripada orang tua Mesir itu mengatakan, kalau begitu apakah akhlak yang seperti ini adalah bagian daripada sunnah? Itu kan adalah hal yang mungkin bisa dikatakan dengan cara yang baik-baik, tapi ketika dikatakan dengan cara yang buruk, penerimaannya juga menjadi buruk. Taib. Ini dikatakan la yu'min. La yu'min tidak sempurna keimanan. keimanan. Menurut ulama seperti Imam Zahabi, bo bisa saja ini masuk dalam kategori dosa besar. Walaupun tidak secara langsung Nabi mengatakan ini adalah dosa besar. Tetapi kata-kata Nabi la yu'min tidak sempurna keimanan seolah-olah menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa qala la hatta akuna habba min wa walidi, wa wa wal nasi ajma'in. Ya, yang kedua adalah hadis la yu'min wahadukum tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Ya, tidak sempurna keimanan seorang, se, seseorang di antara kalian hatta akuna sampai saya lebih dicintai kepadanya dibandingkan keluarganya, anaknya, dirinya dan seluruh manusia. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cinta pertama dari golongan manusia ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan lagi. Ya, kenapa? Dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menyebarkan agama ini dan kita berterima kasih kepada beliau karena saat ini kita mendapatkan kenikmatan Islam dan iman. Saat ini kita bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam melalui perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memperkenalkan Islam yang diminta ataupun di, 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 diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau untuk menyampaikannya. Ya ini adalah merupakan hal yang perlu untuk kita syukuri bersama. Ya. Maka mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang mutlak harus kita dahulukan dibandingkan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dengan Umar radhiyallahu an. Ketika dia berjalan dengan Umar radhiyallahu an, kemudian Umar radhiyallahu an berkata, "Wa la anta ya Rasulullah habbun nasi ilai. Engkau la ya Rasulullah orang yang paling saya cintai." ya, melebihi cintaku terhadap keluargaku, cintaku terhadap istriku, cintaku terhadap anak-anakku kecuali aku. Ya, ya illa nafsi. Kata dia, kecuali diriku. Artinya diriku masih saya cintai daripada kamu. Apa kata Nabi SAW alaihi wasallam? La ya Umar. Belum ya Umar, belum sempurna. Akhirnya dia rubah kata-katanya kemudian dia mengatakan la anta ya rasulullah engkau ya rasulullah adalah orang yang paling saya cintai melebihi cintaku terhadap keluargaku anak-anakku istriku dan bahkan terhadap diriku sendiri apa kata nabi al an ya umar al an ya umar saat inilah ya umar wahai umar inilah wahai umar maka mencintai nabi shallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan hal yang memang dan wajib untuk kita lakukan buktikan. Lalu bagaimana kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat? Nah, sekarang pertanyaannya demikian. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan Nabi SAW sudah wafat? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al Qur'an juga dikatakan, "Kul in kuntum Allah, fattabi'uni cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, dengan mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu pembatal keimanan seseorang adalah ketika dia membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pembatal keimanan seseorang adalah ketika dia mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, mungkin kita mendengar ada orang-orang yang tidak mau menerima hadis, dan mereka mencukupkan diri mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Kemudian, mereka mengatakan, "Dana minal hadis, ya. hadisnya anil Quran. Jangan tinggalkan hadis, biarkan kami dengan Al-Quran." Dan ayolah, ini kata-kata, bukanlah kata-kata yang baru muncul saat ini. Sejak zaman para salaf terdahulu kata-kata ini sudah ada sehingga ada ulama yang mengatakan kalau seandainya kalian dicukupkan dengan Al-Quran dari mana kamu mengetahui bahwa salat asar empat rakaat, salat zuhur empat rakaat, salat maghrib tiga rakaat, salat isya empat rakaat, salat subuh dua rakaat itu tidak akan kalian dapatkan di dalam Al-Quran ya itu kalian tidak akan pernah dapatkan di dalam Al-Quran itu kata ulama tersebut. Ya, ada orang-orang memang yang me -me menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka biasanya mempunyai hujjah bahwasanya antara ditulisnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berlalu. Hadis mulai ditulis di di masa siapa? Yang yang terkenalnya biasanya kan kita kembalinya kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tahun 100-an lebih, 190-an. Ya, di zamannya Bani Umayyah. Artinya antara kewafatan Nabi SAW wasallam dengan ditulisnya hadis itu melebihi 100 tahun. Sehingga mereka berkata mungkin saja hadis-hadis itu sudah dilupakan. Mereka lupa kalau seandainya di zaman Nabi sendiri hadis itu sudah ditulis. Ya, hadis itu sudah ditulis memang ada larangan untuk menulis hadis di awal-awal Tetapi di akhir-akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ditulis hadis tersebut dengan sebuah sabdanya, "Uktubu li Abi syah, misalnya. Tulis untuk Abi Syah. Nah, ini yang pertama. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis di awal ya memang itu dilarang, tapi di akhir-akhir itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya hadis tidak ditulis di zaman Nabi itu adalah anggapan yang salah, karena itu ditulis. Dan bahkan para ulama mengatakan fa innal qur'ana ya yahtaju ila sunnati ahwaj min as-sunnati quran Sesungguhnya Al-Quran itu memerlukan sunnah lebih dibandingkan sunnah memerlukan Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran itu memerlukan sunnah Karena kenapa? Sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam Itulah yang menafsirkan isi Al-Quran Sunnah Nabi SAW Wasallam Itulah yang menafsirkan isi Al-Quran Maka fungsi hadis terhadap sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam itu Oleh para ulama dikatakan paling tidak ada tiga Yang pertama ya Dinamakan dengan bayan tafsili Bayan tafsili artinya hadis menerangkan ayat-ayat Al-Quran itu secara terperinci. Contohnya, di dalam Al-Quran hanya dikatakan wakimus salah. Wakimus salah artinya dirikanlah salat. Berkenaan dengan jumlah rakaatnya siapa yang terangkan? Siapa yang terangkan? Hadis. Waktu-waktunya hadis. Bacaan-bacaannya hadis. Dari mana kita mengetahui bahwa Al-Fatihah merupakan rukun salat? Kalau bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama, bayan tafsiri. Yang kedua, bayan tafsiri. Dia menguatkan dan menafsirkan apa isi dalam Al dalam quran Ketika dikatakan wa salat salata ada juga perintah Nabi berkenaan dengan salat. Dia menguatkan, sallu kama raaitumuni usalli, menguatkan. Jadi selain menjelaskan secara terperinci hadis juga, hadis juga menjelaskan isi daripada Al-Qur'an tersebut sekaligus menguatkan isinya. Masalah puasa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun dikuatkan oleh Nabi dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikuatkan juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumuliru yatihi aftiru liru yatihi dia menguatkan kemudian fungsi yang ketiganya dinamakan dengan bayan tashri'i bayan tashri'i itu artinya apa ada beberapa hukum di dalam al hadis tapi tidak ada di dalam Al Quran ada beberapa hukum di dalam hadis tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Contoh, di dalam Al-Qur'an ada rajam tidak? Ada rajam di dalam Al-Qur'an? Tidak ada rajam di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hanya ada jilt. Jilt itu apa? Sebat. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wazani fajlidu Orang yang berzina perempuan maupun penzina laki-laki. Kalau seandainya dia berzina, maka sebat. Berapa kali sebatan? Seratus kali. Seratus kali sebatan. Tetapi tidak ada kata-kata rajam. Dari mana rajam itu muncul? Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merajam maiz, ketika merajam imraah, ghamidiyah, ketika merajam seorang Yahudi. Itu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak ya banyak hal-hal yang kita dapatkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran sehingga ya yang dinamakan dengan hadis ini diperlukan oleh Al-Quran untuk menguatkan apa isi dalam Al-Quran maka bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita berpikir, Pak, tanpa membuat hal-hal lain yang baru sudah cukup. Karena yang ada saja belum tentu kita buat. Ini sudah membuat hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada saja belum tentu dibuat, apalagi sudah membuat hal-hal yang baru dan disandarkan kepada Rasulullah padahal Nabi sendiri tidak pernah melakukannya. Sebagai contoh saja misalnya, zikir pagi kita rutin tidak itu, zikir pagi kita itu yang di, di, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur ketika tidur bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur ketika berwudhu bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudhu keluar toilet masuk toilet masuk kamar keluar kamar masuk rumah keluar rumah ini semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Islam adalah agama yang sempurna sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Eh, apa namanya ulama mengatakan bahwasanya Orang-orang di luar Islam itu iri dengan kita karena Nabi mengajar kita segala sesuatunya, hatta ah, Sampai buang air pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai buang air diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada air, cebok dengan air. Kalau tidak ada air, dengan batu. Itu kan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda boleh mencari ada enggak di dalam ajaran lain seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kita kepada Nabi dengan apa? Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun memang terkadang yang kita ikuti itu adalah tata caranya, ya, adalah tata caranya. Itu adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya cara makannya, Ya saya lihatnya bukan apa yang dimakan tetapi cara makannya ini itulah yang sunnah cara makannya karena kalau seandainya makanannya yang jadi sunnah wah kita tidak sunnah semua ya. jadi cara makannya bagaimana cara makannya Nabi saw dengan mulakan dengan basmalah Bismillah makan dengan tangan kanan, makan apa yang ada di hadapan, setelah makan dihabiskan, kemudian dijilat, baru setelah itu minum. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara makannya sama dengan pakaian. Yang saya lihatnya bukan jenis pakaiannya yang menjadi sunnah di sini, tetapi yang menjadi sunnah adalah cara berpakaiannya. Ya, cara berpakaiannya. Dan saya pun tidak pernah mengatakan bahwa jubah itu adalah ya pakaian pakaiannya Rasulullah SAW tidak ya pakaian Islam Sunnah tidak karena bagi saya cara berpakaiannya menutup aurat bukan pakaian syukra kemudian tidak -ma -ma menjadikan pandangan ini tertuju kepadanya maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ini yang kedua kemudian yang ketiga kembali kata katanya la yu'min ya di situ dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima bih ya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai hawahu apa hawahu hawa nafsunya mengikut apa yang saya bawa ajaran yang saya bawa manusia ya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua potensi potensi untuk melakukan kebaikan potensi untuk melakukan yang namanya keburukan dan salah satu cabaran Ya, dalam hidup manusia ada dua. Ada yang dinamakan dengan syahwat dan ada yang dinamakan dengan syubhat. Syahwat ini yang berasal di dalam diri manusia, internal manusia, hawa nafsunya. Hawa nafsu inilah yang harus ditundukkan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Ya, Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan nafsu. Nafsu ini yang harus tundukkan, tunduk kepada siapa? Mengikut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan hatta yakuna hawahu hutabaan lima jitubi. sampai hawa nafsunya ini mengikut dengan apa yang aku bawa, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah at-Taslim. Ini konsekuensi. Anda mengatakan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertamanya apa? At-Taslim. Apa itu Taslim? Tunduk, patuh, tunduk, patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi, konsekuensi keimanan tunduk, patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua. Konsekuensi keimanan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam as-sam'u ta'ah. Sami'na wa, ta ah. Sam wa ata'na. Itu konsekuensi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengatakan saya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan ajarannya pikir-pikir dulu, saya ambil atau tidak. Ah ini. Ini bermasalah ini. Karena akhirnya konsekuensi keimanan kita tidak terbukti di situ. Konsekuensi keimanan kita adalah at-taslim, as-sam'u wat ta'ah ya. Kemudian yang ketiga konsekuensinya adalah ada Haraj Ada Haraj itu artinya apa? Tidak punya rasa berat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tidak punya rasa berat dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu terjadinya sebuah permasalahan antara Abdullah bin Zubair kalau tidak salah dengan seorang kawannya yang berdampingan apanya? eh berdampingan e, kebunnya itu. Kemudian kan kawannya itu komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini apa namanya? airnya ini dia penuhi dulu kebunnya baru dialirkan ke saya. Gimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, penuhi kemudian alirkan wahai Abdullah bin Zubair. Ini orang tidak tahu tidak tidak ini tidak tidak menerima. Kemudian dia berkata itu kamu buat begitu ya Rasulullah karena dia adalah anak anak saudaramu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai ya Abdullah bin Zubair penuhi nanti kalau sudah penuh baru kamu alirkan baru turunlah ayat ya la yuk minuka la yuk minun hatta yuhakimu fi ma shajar baynahum thumma la yajidu fi anfusim harajin mimma qadid wa yusallimu taslima tidaklah mereka beriman Hatta sehingga menjadikan kamu sebagai hakim terhadap segala permasalahan yang mereka dapati. Sembalaya amfusihim haraj. Kemudian dia tidak mendapati di dalam dirinya haraj. Ini kata ini, ini tadi. Konsekuensinya itu tidak boleh ada haraj. Haraj itu apa? Rasa berat. Ah, saya saya terima, tapi pikir-pikir dulu apakah saya terima? Tidak. Tidak ada konsekuensi begitu haraj, tidak boleh. Dan jangan sampai kita menolak daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya hal itu adalah sesuatu yang benar. Jangan sampai menolak. Konsekuensi kita keimanan itu. Jangan sampai menolak. Aliyarat, ada mulyarat al Jangan sampai membelakangi, menyeleweng dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena terkadang ayolah ada orang yang menolak hadis hanya dikarenakan menurut mereka tidak sesuai dengan logika. Tidak sesuai dengan logika. Dan kita dapatkan di dalam hadis-hadis Al-Bukhari, Al-Bukhari ini, Al-Bukhari ada beberapa hadis yang mungkin kalau seandainya kita mau pikirkan dengan logika, mungkin menurut kita tidak masuk logika. Tetapi sebenarnya ayu la Kaidah kita berpikir dalam menempatkan logika adalah semua permasalahan agama dapat dilogikakan tetapi logika manusia sangat terbatas untuk mengol, meng apa namanya meng, 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 meng apa namanya melogikakan seluruh permasalahan agama jadi semua permasalahan agama dapat diakalkan sebenarnya dilogikakan tetapi logika manusia senantiasa terbatas untuk melogikakan permasalahan agama itu. Maka kalau seandainya tidak sesuai dengan akal kita, tetapi itu adalah sahih berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada konsekuensi tadi itu taslim, sami'na, waatana ada mulharaj, ya kan? Ada muliarat, jangan berpaling. Contoh tentang misalnya hadis tentang lalat. Ada kan orang yang tidak percaya ini hadis tentang lalat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau seandainya kalian mempunyai minuman kemudian setelah itu dihinggapi lalat. Apa yang diminta oleh Nabi? Masukkan. Kemudian minum minuman itu. Sekarang pertanyaannya, Anda mau minum atau tidak? Ini Nabi ini. Nabi yang sampaikan demikian. Karena jangan sampai kita itu masih mempunyai perasaan Betul, itu berarti kita ragu itu. Itu ragu. Apakah anda buang atau anda akan minum? Oh, tenggelamkan tidak ragu setelah itu minumnya ragu. <gifat> ya. Jadi pertanyaannya di situ sebenarnya. Di sinilah akhirnya kita betul-betul. Kalau seandainya kita betul-betul taban -betul, lima bihi, apa yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam ada qaraj mungkin juga berkenaan pernah mungkin mendengarkan hadis berkenaan dengan masalah nabi Musa menampar uh, malaikat maut itu kan di dalam hadis Bukhari itu nabi nabi Musa didatangi oleh malakul, maha, apa, malaikat maut kemudian nabi Musa bertanya siapa kamu kata dia saya adalah malaikat maut ditampar oleh nabi Musa sampai dalam riwayat hadis Bukhari ini dikatakan keluar biji matanya sampai akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap. Kenapa? Saya kamu utus saya kepada orang yang belum mau dicabut nyawanya. Sampai akhirnya akhirnya di apa di Allah menyembuhkan apa yang dilakukan. Tetapi kalau seandainya kita mau memikirkan betulkah seperti itu. Tetapi ini adalah hadis yang sahih. Ya. Di kata-kata Taba'an lima jid bi. Hawa nafsu kita harus kita tundukkan. Hawa nafsu kita harus sami'na wa ata'na. Hawa nafsu kita tidak boleh ada merasa keberatan untuk menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hawa nafsu kita tidak boleh untuk menyeberangi apa yang telah disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ayo ikhwan tiga hadis ini semuanya dimulai dengan kata-kata la yu'min Tidak sempurna keimanan yang memang tidak apa namanya, tidak secara langsung dikatakan bahwa ini adalah dosa besar, tetapi dengan adanya kata-kata la min", tidak sempurna keimanan oleh para ulama dikatakan besar kemungkinan ini masuk dalam kategori apa dosa-dosa besar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, uh, insya Allah, karena Isya ini sudah awal ya. Maka kita akan mulakan jam 8.35 insya Allah. Dan kita pun berakhir di 8.35. Syukran jazakumullahu khairan Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang kita sebagai orang-orang yang yusallimu taslima betul-betul tunduk patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawa nafsu kita kita tundukkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh